Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke. Misalkan UK dan SK berturut-turut menyatakan suku K dan jumlah K suku pertama suatu barisan aritmatika. Jika U2, U4, U6, U8, U10 plus U12 ya, semuanya ini jadi 72, maka S13 nya berapa? Ini gampang banget. Karena bebas, maka barisan aritmatikanya langsung saja 72 ini kita bagi 6 ya. Karena ada 6 suku kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 kan. Jadi kita anggap ini 12 semua. 6 suku ini. Begitu ya. Dan karena ini 12 berarti memang sukunya 12 semua gitu ya. Ini kan 72. Gitu ya, 12 semua. Sehingga kalau S13 itu sebenarnya ada 13 suku, 12 semua. 12 kali 13. Gitu ya. 12 kali 13 berapa? 156. Selesai sudah. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Boleh gitu barisan aritmatika sukunya kembar sama? Boleh. Berarti ini bedanya 0. 0 ya, naiknya 0. 0 boleh kan tetap gitu ya. Ini juga termasuk barisan geometri juga. Pengalinya 1, 12 kali 1. 12 kali 1, 12 kan? Kali 1 lagi 12 ini. Jadi yang suku tetap ini termasuk barisan aritmatika, juga termasuk geometri. Tricky aja gitu ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Lengkapnya di youtube.com/PamanApik. Paman Apik yang gambar segitiga, segi empat tadi itu gimana? Boleh. Ini juga tricky aja, gampang ya. Paman Apik sudah sering menyebutkan bahwa segitiga Pitagoras paling terkenal itu adalah 3, 4, 5. Ini ya. Ini harus dikuasai mahir. 3, 4, 5. Begitu. Nah, nanti ini bisa divariasikan. Kalau 3-nya kali 2 ya jadi 6, kan gitu. 4-nya kali 2 jadi 8, gitu. 5-nya kali 2 jadi 10. Kan bisa gitu. Nah, ini bisa divariasikan lagi. 3-nya kali 3, 9, gitu. 4-nya berarti harus kali 3, 12. Gitu. 5-nya kali 3, 15. 9, 12, 15. Ini segitiga Pitagoras paling terkenal. Nah, karena itu, kembali ke soal kita ini, menjadi sangat mudah. Karena ada 9, 3 kali 3, maka ini 4 kali 3, B-nya adalah 12. Maka A-nya adalah 5 kali 3, 15. Ini A-nya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari C yang di sini, nah kita lihat 9 tambah 16 adalah 25 kan? 25. 25 itu 5 kali 5. Ini sudah 3 kali 5, 15. Maka C-nya adalah 4 kali 5. Yaitu C-nya 20. Selesai sudah. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Tricky aja. Ya tinggal A dikurangi B, A-nya 15 dikurangi B-nya adalah 12 menjadi 3. Kan gitu. Ditambah C, C-nya adalah 20. 20 tambah 3, 23. Selesai sudah. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Lengkapnya di youtube.com/PamanApik.